Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Di kesempatan ini bahas apa bang? Jadi di kesempatan ini saya akan menjawab untuk komen-komennya dari teman-teman semua masalah dari sepeda listrik Pacific Skelton. Maksimalnya berapa bang? Untuk beratnya bang, maksimalnya berapa bang? Jadi saya bikin satu-satu videonya, ada dari Escotic, ada dari Excellent, ada Winfly. Jadi saya bikin satu-satu. Jadi untuk teman-teman tinggal memilih videonya yang mana yang diperlukan dan yang mana yang mau dibeli. Oh, jadi lebih tahu, oh untuk Pacific beratnya begini maksimalnya. Kalau Escotic segini. Kalau dari Excellent begini. Jadi kan beda-beda. Jadi kan saya bikin satu-satu videonya. Kalau dari Pacific ini, nah, jadi untuk Pacific ini dia maksimalnya 120 kg. Apa bisa lebih bang? Tidak bisa, karena kondisi bawahannya takutnya mentok. Nah bosku, jadi yang ditakutkan ini posisi dalaman ini ya, antara ini sama ini mentok. Dan untuk suspensinya juga kemungkinan kurang tahan kalau sampai dengan 150 kg dia nggak bisa. Jadi maksimalnya 120. Ini cocoknya untuk cewek, untuk ibu-ibu yang mau antar anak sekolah di bagian belakang bisa. Untuk suami istri bisa bang ya, bisa, cuma maksimalnya 120. Kalau lebih takutnya mentok ya. Dan bawahannya juga tuh karena ada posisinya. Jadi baterainya untuk ketinggiannya dia menurun karena bebannya berlebihan, dan sepeda listriknya yang ditakutkan cepat rusak untuk Pacific Skelton ini. Jadi ini adalah salah satu yang terlaris di Kabupaten Barito Kuala, dan ini juga produk terbaru. Jadi untuk video lengkapnya saya bahas, ada ya yang saya sudah upload review lengkapnya ya, saya kupas tuntas ini kekurangan dan kelebihannya. Cuma saya jawab juga di sini ya, untuk ini sepeda listrik walau ada kekurangannya banyak peminatnya. Ya untuk kekurangannya masih banyak kelebihannya untuk menutupinya bosku. Nah jadi sudah terjawab ya, untuk Pacific maksimalnya 120 kg. Harganya berapa bang? Nah jadi di sini saya sampaikan juga untuk harganya 6 jutaan. Jadi pembelian ini mendapatkan potongan harga dengan menyebutkan channel Rudy Motovlog. Insyaallah ini barang unit tidak mengecewakan. Tuh, untuk sepedonya pun, jadi videonya ada ya. Saya bikinkan untuk review yang fullnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.